Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Nah, berhubungan dengan tugas prakarya aku, jadi di video kali ini aku bakal buat tutorial tentang cara membuat vas bunga dari lintingan kertas gitu. Dan ini super mudah, super gampang, low budget, dan pasti kalian bisa tiruin di rumah. Ya, kita lihat nanti kira-kira hasil bikinan aku seperti apa. But sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa untuk like video ini, terus subscribe channel aku. So ya, yeah. Without any further ado, let's get started. Oke, untuk membuat vas bunga dari kertas ini, pastinya kalian butuh banyak pelinan kertas kayak gini. Nah, untuk cara bikinnya gampang banget. Oke, langsung aja yuk. Oke, sebenarnya untuk kertasnya kalian bisa pakai kertas apa aja, bisa pakai koran atau apapun. Cuma di sini aku pakai HVS dan ini aku lipat jadi 2, terus aku lipat lagi sampai membentuk 4 bagian gitu. Nah, usahain kalian pas melipatnya itu yang rapih, oke? Nah, kalau udah, kalian siapin cutter atau apapun untuk memotong kertas yang udah kita lipat tadi. Usahain pas kalian memotongnya itu yang rapi sampai jadi 4 bagian kayak gini. Gitu, oke. Nah, setelah itu kalian ambil satu aja dulu. Nah, kalau udah kalian pilihin kertasnya kayak gini, kalian bebas mau mulai pilihin dari bawah atau atas. Nah, kalau kalian mau lebih rapi, aku punya tips, kalian bisa pakai sapu lidi gitu. Pakai satu sapu lidi untuk ngepilin ini. Cuma di sini aku nggak pakai. Oke, kalau kalian mau pakai juga boleh kok biar lebih rapi. Nah, kalau kalian udah gulung sampai ujung, kalian butuh lem. Di sini aku pakai lem tembak. Kalian bebas mau pakai lem apa sebenarnya. Cuman biar lebih nempel aku pakai lem tembak di sini. Nah, udah ketempel. Jadi deh. Kalian jangan lupa juga untuk gunting bagian bawah sama atasnya. Tapi sebenarnya kalian gak gunting juga enggak apa-apa kok. Ini cuman biar lebih rapi aja. Nah, setelah aku ukur-ukur gulungan kertas ini atau pilihan kertas ini, panjangnya sekitar 16 cm. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di sini kita mau buat roda gitu. Nah, kalian butuh pilihan yang udah kita buat tadi. Di sini kita butuh 3. Terus kalian butuh botol parfum atau botol apapun untuk kebuat rodanya berbentuk bulat. Terus kalian butuh lem. Di sini aku pakai lem tembak karena rekat. Oke, pilihan kertas tadi kalian butuh 3, kalian jadiin 1 ya. Nah, kalau udah jadi 1 kayak gini, kalian ambil botol parfum kalian, terus kalian bentuk memutar gini seperti yang aku lakuin. Memutari si botol parfumnya ya. Nah, terus kalian lem ujungnya gini pelan-pelan, jangan banyak-banyak juga. Terus kalian lakuin langkah yang sama sampai pilihan kertasnya ini udah nggak bisa digulung lagi atau dibikin memutar ke botol parfumnya ini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal lepas dan udah deh jadi beneran gini. Nah, terus kalian siapin satu pilihan gini, terus kalian ukur ke rongga-rongga rodanya ini atau apapun itu, aku nggak tahu cara nyebutnya. Pokoknya kalian ukur, kalau misalkan udah pas kalian gunting. Di sini aku pakai ukuran, aku kira-kira aja pasnya aja, terus aku gunting. Usahain kalian guntingnya jangan terlalu ngepas ya. Nah, kalau udah kalian lem terus tempel deh. Nah, kalian juga jangan lupa untuk isi rongga-rongga yang masih kosong kayak gini. Nah, kalau udah jadi nanti hasil rodanya bakal seperti ini. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, kalian bikin rodanya itu 3 kayak gini ya, karena sepedanya nanti bakal ada 3 roda. Oke, terus kalian siapin 6 pilihan kertas. Terus kalian jadiin 1 kayak gini. Nah, terus kalian ambil kertas pilihan kecil, terus kalian tempel di ujung-ujungnya kayak gini. Udah deh. Nah, lanjut kalian siapin kertas kayak gini. Untuk ukurannya terserah, karena aku di sini mau bikin yang agak besar, jadi aku siapin yang seukuran gini. Terus kalian ambil pilihan kertas kalian, terus ukur sesuai kira-kira aja pokoknya. Aku di sini nggak pakai ukuran. Kalian lem sampai nanti ke ujung kertasnya itu penuh dengan pilihan kertas. Oke. Nah, kalau udah keisi semua, kira-kira bakal hasilnya itu seperti ini. Nah, terus kalian lem ujungnya biar membentuk lingkaran.
Tapi di sini lingkaran yang aku buat emang agak kurang rapi, maaf banget. Terus kalian siapin karton atau kardus atau apapun untuk penutup bagian bawahnya. Kalian tinggal lem si bulatan ini ke karton atau kardus atau apapun itu. Terus kalian gunting deh. Nah, kalau udah digunting, hasilnya bakal kayak gini. Selanjutnya, kalian siapin roda-roda yang udah kalian buat tadi. Di sini udah aku hias sedikit, udah aku warnain rodanya biar nggak terlalu kosong. Nah, kalian ambil satu di antaranya aja. Oke, terus kalian siapin pilihan kertas kecil gini untuk ditempel. Kayak gini. Nah, kalian lakuin juga untuk sebelahnya juga, oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian siapin satu pilihan kertas kayak gini. Terus kalian tempelin ke pilihan kertas yang udah kita tempel ke rodanya tadi, ke bagian dua sisinya ya. Nah, kalau udah kalian tempel, hasilnya bakal kayak gini. Oke, lanjut. Di sini kalian butuh satu pilihan kertas lagi. Nah, pilihan kertas ini kalian lilitin ke bagian semacam ya gagangnya inilah kalau di sepedanya gitu. Oke, bagian depan udah jadi nih. Nah, udah mulai selesai nih. Kita siapin hal-hal yang udah kita buat tadi kayak roda terus bagian yang persegi panjang itu. Nah, terus kalian tempel rodanya di sisi-sisi keduanya kayak begini. Usahain yang itu ya yang rekat banget gitu. Nah, kalau udah bakal seperti ini. Cantik banget. Oh ya, kalian bisa hiasnya itu sesuai hati kalian kok. Terus kalian siapin potnya. Ini juga udah aku hias. Terus kalian tempel di tengah-tengah kayak begini. Wah, bagus banget kan? Nah, kalau udah hasilnya bakal kayak gini deh. Ini kita sisihkan dulu karena kita bakal bikin bagian depannya. Oke, ke tahap selanjutnya kalian ambil bagian depan yang udah kita buat tadi itu loh. Nah, terus kalian ambil pilihan kertas kayak gini. Ini aku buat lagi yang agak panjang. Terus aku tempel di bagian depan kayak begini. Terus aku lurusin juga. Nah, terus kalian buka dua arah kayak gini untuk ditempel ke sebelah potnya. Kalian tempel di kedua sisi. Usahain yang nempel banget ya, biar gak copot gitu. Oke, ini udah jadi. Nah, selanjutnya tinggal kita bikin stang atau stirnya. Cara bikinnya gampang banget. Kalian siapin satu pilihan kertas lagi. Kalian rapihin karena stirnya kan kita bakal buat kecil juga gitu kan, gak besar-besar banget. Kalau udah emang menurut kalian sesuai, kalian tinggal tempel dan voila, udah jadi guys. Tinggal kalian hias sesuka hati kalian. Yap, ini dia hasil akhirnya. Ini udah aku tambahin keranjang juga dan lucu banget. Kalian bisa taruh ini di ruang tamu atau kamar kalian sebagai hiasan. Pokoknya ini super lucu untuk hiasan di rumah kalian. Nah, jadi itu videonya dan ini hasilnya. Lihat deh, ini lucu banget sih. Dan kalian bisa ngehiasnya sesuai hati kalian ya. Maksudnya kayak kalian mau warna apa. Dan ini kebetulan aku cuma pakai kertas lipat gitu karena aku gak ada cat. Tapi kalau mau kalian mau cat juga boleh. Atau mungkin kalian mau tambah tempat duduk di sini or anything juga boleh. Sesuai hati kalian aja, kalian mau menghiasnya seperti apa. Bener-bener low budget dan bisa bikin kamar kalian atau tempat manapun itu jadi indah dengan vas bunga ini. So look at this. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like and then subscribe my channel. Terus jangan lupa juga untuk comment down below apapun itu kritik saran tentang kerajinan aku ini juga. Dan terima kasih untuk Bu Guru Pengampu Mapel Prakarya. Terima kasih sudah memberikan tugas ini kepada saya. Dan alhamdulillah saya juga sudah bisa membuatnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.